Suzuki akan meluncurkan sebuah SUV kelas premium. Mobil ini adalah hasil kerjasama antara Suzuki dan Toyota. Seperti apa detail mobilnya? Yuk kita simak video berikut ini. Mobil yang dimaksud diberi nama Suzuki Across. Suzuki Across adalah sebuah mobil yang diambil dari basis Toyota RAV4. Mobil ini akan dipasarkan di Eropa dan beberapa negara di Asia. Meskipun berbasis dari Toyota RAV4, namun fascia depan mempunyai desain yang sangat berbeda. Jika Toyota RAV4 terlihat garang, namun Suzuki Across terlihat agak kalem. Bentuk lampu lebih menyipit dan bentuk grill lebih besar. Bentuk dari samping terlihat sangat kekar dengan lekukan yang tajam. Velg menggunakan desain palang 5. Terdapat over fender dan roof rail sehingga menambah kesan semakin gagah. Interior dari Suzuki Across terlihat premium. Mobil ini berkapasitas 5 penumpang. Instrumen cluster sudah digital. Untuk sistem infotainment menggunakan layar sentuh dengan desain mengambang. Uniknya, selain ada mode normal dan eco, Suzuki Across juga dilengkapi dengan mode trail untuk berkendara di jalan yang terjal. Mesin yang dipakai adalah mesin hybrid dengan mesin bensin 2500 cc dan juga motor listrik di sisi depan dengan kombinasi tenaga mencapai 218 horsepower dan torsi 221 Nm. Untuk harga belum diketahui kisarannya, namun mengingat mobil ini menggunakan mesin hybrid, tentu harganya akan di atas 500 jutaan rupiah. Mobil ini akan dijual di Eropa dan beberapa negara di Asia. Menurutmu lebih bagus desain Suzuki Across atau Toyota RAV4? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar.